Halo guys, balik lagi di Wanda Life update parkiran. Oke guys, kali ini tim Wanda Life mau nunjukin kalian semua parkiran dari Transmart Simpang 5 guys. Seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa guys, nanti klik tombol subscribe-nya ya. Matur nuwun. Oke guys, sudah diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih guys. Nah, kalau sebelumnya guys, tim Wanda Life sudah pernah upload untuk parkiran dari Transmart yang ada di Majapahit dan Banyumanik. Nah, kali ini kita ada di Simpang 5 guys. Letaknya guys, ini sampingnya persis dari Rumah Sakit Tlogorejo guys. Dan parkirannya pun jadi satu guys dengan Rumah Sakit Tlogorejo. Jadi agak membingungkan guys. Kemarin tim Wanda Life ke Transmart Simpang 5 ini guys, karena di beberapa lantai pertama itu hanya digunakan untuk parkir dari rumah sakit guys, sedangkan untuk parkiran Transmartnya itu lantai yang atas-atas guys, sehingga agak membuat pusing dan mumet guys. Nah ini guys, tim Wanda Life juga sempat salah masuk guys. Jadi harusnya kalau untuk parkir biasa itu lurus guys, tim Wanda Life belok kiri sehingga masuk ke parkiran VIP atau valet guys. Nanti tim Wanda Life akan tunjukkan untuk yang parkiran yang biasanya guys. Nah setelah muter guys, di depan sudah ada parkiran untuk yang biasa guys. Jadi parkirannya spiral guys, memutar seperti parkiran yang ada di kemarin kalau sempat lihat Lippo Mall guys, di Lippo Mall Jogja. Jadi parkirannya memutar dan seperti tim Wanda Life bilang tadi guys, sekitar 3 lantai pertama itu atau 4 lantai itu khusus untuk parkiran dari Rumah Sakit Tlogorejo guys. Sedangkan untuk parkir Transmart itu ada yang di lantai atas guys. Jadi kalian tetap harus hati-hati dan waspada karena tingginya tidak terlalu tinggi juga guys untuk parkirannya. Terus kemudian jalannya juga cukup sempit guys sehingga rawan nyerempet guys. Tetap harus waspada dan hati-hati ya guys.
Nah, akhirnya dapat parkiran juga guys, tim Bandelab guys, setelah muter-muter naik lumayan lama guys. A few moments later. Oke guys, sekian video kali ini dari update parkiran tim Bandelive. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Bandelive jika kalian suka. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi pemberitahuan update-update parkiran lainnya dari tim Bandelive. Matur nuwun.